Beralih ke sukan. Kegagalan skuad hoki lelaki negara mara ke peringkat suku akhir kejohanan Piala Dunia 2023 di India tidak seharusnya ditangisi dan menjadi penamat kepada misi mereka dalam kempen ini. Sebaliknya, kekalahan bermaruah kepada Spanyol di peringkat crossover seharusnya membakar lagi semangat pemain untuk menebusnya dalam aksi klasifikasi selepas ini dengan menjadi pasukan ke-9 terbaik dunia. Pertama dari 15 minit. Harapan untuk melihat Malaysia mara ke peringkat suku akhir lebur di tangan Spanyol yang menang 4-3 menerusi penentuan penalti sudden death. Meskipun terpaksa akur dengan kekalahan itu, Ketua Jurulatih Negara A. Arul Sivaraj tetap memuji semangat juangan abuahnya yang mengikat pasukan ranking ke-8 dunia itu 2-2. Jelas Arul, kekalahan bermaruah itu bukan satu penamat buat perjuangan The Spirit Tigers yang akan mengalihkan fokus terhadap misi menjadi pasukan ke-9 terbaik dalam kempen ini. Kecewa, tetap kecewa kerana kita kalah di peringkat shootout. Tetapi players bermain mati-matian, mereka ditewaskan dengan maruah yang tinggi. Kita kena bangkit semula sebab kita kena menghabiskan Piala Dunia ini di klasifikasi 9 dan 12. Dan diharap semua di Malaysia memberi sokongan penuh untuk pemain-pemain kita untuk mencapai kedudukan yang terbaik untuk setakat ini, kedudukan 9. Selepas ini, skuad negara akan mengalihkan fokus kepada pertemuan dengan Afrika Selatan bagi aksi klasifikasi 9 hingga 16 pada Khamis ini.